Ini adalah cuplikan beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan di gedung PCNU Majalengka. Sangat seru bukan? Sekarang mari kita lihat kondisi gedung PCNU akhir-akhir ini. Yap, beginilah kondisi gedung PCNU akhir-akhir ini. Sangat sepi sekali. Karena hal itu pula, keamanan di gedung PCNU menjadi kurang maksimal, sehingga menyebabkan banyaknya penyusup yang masuk ke gedung PCNU untuk mencuri sebuah berkas milik Nahdlatul Ulama, seperti kejadian beberapa waktu yang lalu. Sibuk ngapain kamu di situ? Bro, ente bikin kaget aja. Ay, lagian fokus banget sih. Ini kita ngopi di bawah yuk. Ya udah nanti saya nyusul aja deh. Oke, saya tunggu di bawah ya. Oke. Gimana, Dan? Berkasnya aman? Aman, masih lengkap. Akhir kiri lumayan banyak orang yang lagi nyari berkas kita nih. Iya sih, kita butuh pengawasan ekstra. Kenapa? Kenapa? Itu siapa? Kayaknya nih orang yang mau nyuri berkas kita deh. Bawa aja yuk. Ayo bawa aja yuk. Siapa kamu berani-beraninya datang ke sini? Saya adalah musuh bagi kalian orang-orang NU. Kalian
datang ke sini mau mencari berkas kami kan? Betul. Kami sudah dari dulu ingin mencurinya dan akhirnya kali ini kami berhasil. Berhasil. Kamu udah kami tangkap. Kenapa berhasil? Karena saya tidak sendiri. Ajar. Jadi gimana? Berkasnya nggak ada. Apa? Kenapa? Kamu datang ke sini dengan siapa? Saya berdua sama rekan saya. Suara apa? Ini bos kamu. Ya. Bicaralah kau, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya bos, ada apa? Gimana? Udah berhasil gak? Lama banget. Ini kita udah nunggu di perempatan nih. Teman saya udah kesana belum bos? Mana gak ada siapnya siapa yang datang sini? Oh gitu ya. Pokoknya saya gak mau tahu. Itu berkas harus. Alhamdulillah ya. Lokasi musuh sudah terdeteksi. Di perempatan ya. Kamu lagi ngapain pakai gini? Dani, Hilman, kita dapat pencurian dari berkas kita nih. Hah? Loh, ini rekan kamu ya? Iya. Kenapa bisa ketahuan sih? Sorry bang. Bener, ini berkas milik kita. Sekarang gimana nih? Bosnya udah ketahuan? Saya punya rencana nih. Mau ikut ya? Boleh. Mana sih mereka lama banget? Itu mereka. Sini. Kalian udah, sini. Kalian kenapa aja sih, lama banget. Kenapa sih? Loh, kok gini? Emangnya harusnya kayak gimana? Kalian sebenarnya siapa sih? Teman kalian udah ketangkap. Kamu sekarang gak bisa kemana-mana. Islam, alus sunnah wal jamaah.